Berikut cara menggabungkan beberapa sel di Excel menjadi satu sel. Langsung saja ke contoh. Ini saya ada file di mana untuk yang sel yang ini dengan sampai ke sini saya akan gabung menjadi satu sel. Nah, caranya sangat mudah. Seperti tadi, ini blok seperti ini. Kemudian ini pada menu home di sini, ini klik. Sudah, kita tinggal mengetik misalnya angka 0. Nah, untuk membuat angka 0 ini ke tengah dan ukurannya lebih besar, kita letakkan kursor di sini, kita klik. Kemudian ini, tekan ini. Kemudian ukurannya dapat diperbesar dengan mengetikkan angka di sini, ukuran ini diperbesar, atau ini diklik pelan-pelan sampai sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.